Silakan Hil. Kai. Silakan Kai. Kai sini, Kai sini. Dia malu-malu. Cuma ini. Allah, hai. Hai, Hil. Apa dia, Wa? Dekat sikit boleh? Abang. Ada masalah. Benda boleh adjust, Wa. Benda boleh adjust. Baik, Hil Husaini live in concert KL. Concert. Yeah. Konsert solo pertama selepas 15 tahun. Wow. Betul. 15 tahun eh? Betul. Lagi tua dia meletup. Dia punya masa dalam industri. Ha ha. Goyang aku. Lain macam. Maksudnya maksudnya Hil dah lama dah industri. Tak, sekarang ni Hil dah ada step baru. Sekarang ni saya nak tanya ni. Kenapa macam terkedu je member kan sebelah ni? Tak, sebenarnya aku jarang-jarang nak tengok Kai Bahar. Bukan. Selalu kalau interview, aku hujung-hujung je. Kai, Kai punya nervous. Tadi dia cakap dengan Hawa, ay, balik dulu tau. Punya nervous. Okey, Hil. Cerita sikit pasal konsert ni. Ya. Okey, insyaAllah saya akan mengadakan konsert saya yang pertama. Menggabungkan semua. Semua benda yang telah saya lakukan dalam industri muzik. Yeah. Jadi, di Zap KL pada 4 Disember nanti. So, saya jemput anda semua untuk hadir dan berhibur di sana. Nice. InsyaAllah. Insya semua dah, tiket dah boleh dapat ke sekarang? Betul, tiket dah boleh didapatkan di website. Jadi kalau nak tahu website, senang je korang pergi je kat Hil punya Instagram. Ada ke price tag nanti konsert? Ada. Ada. Saya akan compile balik semua daripada zaman saya, pembukaan saya, zaman Azhil saya. Lama sangat tu. Daripada zaman tu ke? Daripada zaman. So ada banyaklah kat dalam konsert tu sebenarnya. Baik. Kalau tengok daripada sorakan peminat, rasanya tiket dah sold out ni. Tapi Hil, untuk Hawa ada lagi tak? Untuk Hawa saya akan ajak dan saya akan letakkan sebelah Kai Bahar. Aku pula geram dengan Kai Bahar daripada tadi. Bila lagi giliran saya? Kai. Okey Kai, tahniah untuk single terbaru Kai, dah ada music video pun. Apa tajuk lagunya tu Kai? Oh Wanita. Oh Wanita. Dan Kai, banyak je gadis-gadis yang Kai boleh pilih untuk music video ni. Ramai je yang sebaya dengan Hawa, Cik B apa semua kan. Tapi kenapa Hawa yang jadi pilihan Kai? Hawa pun dah tahu dah Hawa kan. Dia Hawa sebenarnya tak tahu sebab apa. Mikrofon dengan baju awal boleh sama colour pula. Macam dah setting-setting. Tak, dia cerita macam ni. Masa dulu masa lagu 1-2-3 tu, lagu Kai, sebenarnya nak ambil Hawa untuk muzik video tu. Masa tu lah lama dah. Oh, maknanya dulu lagi lah dah ada hati. Empat tahun lepas. Kai dah ajak Hawa. Lepas tu, time tu Hawa tak free, dia ada kerja lain. Kita reporter lagi waktu tu, busy. Dia reporter time tu. Busy lah, ada kerja ni kan. Betul. Tapi untuk Wanita ni. Gagap. Wanita ni. Nervous sangat ni Kai. Rasa macam, okey Hawa boleh join. Sian member berpeluh dah ni. Itulah dia. Ya Allah. Jarang lah tengok Kai nervous macam ni. Mana ada nervous, okey je relax. Kai promote lah music video. You guys boleh tengok yang belum tengok lagi, boleh tengok music video Wanita di YouTube. Arusa Music. Thank you so much, Kai. Thank you, Hil. Okay, semua jangan lupa untuk beli tiket ke konsert Hil 4 Disember nanti. Dan jangan lupa tengok music video terbaru Kai bersama dengan Hawa. InsyaAllah. Alright. Guys, meletup daripada 2012 sampai ke 2022 punyalah ramai artis datang dan pergi macam-macam. Jadi, jom kita ada satu kompilasi video yang kita nak share dengan korang semua. Mari kita imbau kenangan-kenangan lalu. Aku malu. Kenapa? Oh ya, jom kita. Dulu aku macam ahli BTS, babe. Rambut macam tu, babe. Wow. Mari kita saksikan. Roll it! Saya Nabil Ahmad dan anda sedang menonton Meletop. Anda sedang menyaksikan Meletop. I like you. Yum, 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 yum. I am hungry.
Aci. Ayam guring, ayam guling. Dah tak ada apa yang perlu dimalukan. Kau memang barang fufu. Aku semua kerja buat murah. Seri aku sayang. Hui. Oi. Kau out of time. Kau tak gila! Cuma cari susu. Susu? Susu sama oh, ya ke? Itu dia. Kau ingatkan dia tipu apa? Memperkenalkan, tiga lagi pengacara bayang, baru meletup. Okey, bye, bang. Mantaklah. Baik, guys. Abang buat duit sikit. Musim bola dah bermula ni. Kita akan stay up sampai ke pagi. Betul tak? Untuk kekal segar, Clearman mengajak anda bermain game Juara Clear bermula 21 November hingga 18 Disember pada separuh masa di juaraclear.com atau imbas QR di skrin anda. Baik, 10 penyaring dengan markah tertinggi setiap 56 perlawanan akan memenangi wang tunai RM100 yang jumlah keseluruhannya RM65,000. Baik, penjaring terbaik musim ini akan memenangi hadiah utama RM5,000 berserta piala bola emas pewter bernilai RM30,000. Woo! Pun suruh juga tu. Woo! Baik, kita berlatih lawan dulu dengan tiga orang penonton. Ini dia tahniah. Kita ada Saf. Kita ada Fahmi. Kita ada Aiman. Baik. Okey. Korang tahu kan macam mana nak main dia kan? Jom kita tengok siapa yang menang hari ini. Caranya senang je. Siapa skor gol paling banyak dalam masa 60 saat. Dia menang. Dah start ke? Belum kan? Okey. Jom. Kalau dah sedia, boleh kita mula? InsyaAllah tahun ni. Dah boleh kan? Saya nak mula ni. Baik. Guys, korang tengok tu masuk gol. Korang jahit tau. Gol, 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 gol tau. One, two, go. Tu dia. Kaki kau ke mana ni? Kau main senyap je. Tengah fokus, mak kau hijau. Ambil kau. Aku menang ni. Lama juga kan, nombor saat ni. Ni main betul ni. Dah habis dah? Ada duit shilling lagi lah, macam dah nak ambil. Tu dia. Allahuakbar. Sikit lagi. Dah habis belum? Dah selesai? Alright. Okey. Kau berapa, bang? 137. Kau main bohong ni. Betul ke? 137. Abang? 84. 137, 84. Awak? 67. 14? Sihir. Baik, Clearman mengekalkan kesegaran rambut dan tampil berkeyakinan bergaya hingga ke pagi. Jangan lupa sertai di juaraclear.com sekarang. Kekal segar dan bebas kelemomo dengan Clearman meletup.